Pandau itu adalah di Puja. Ada cara-cara tertentu untuk seperti keris kan, ada istilah pemandian dan sebagainya. Kesaktiannya tidak semua mandau yang sakti, tidak semua mandau yang mempunyai kekuatan magic, tapi ada mandau-mandau tertentu yang bisa itu. Memang ada. Mandau itu bisa terbang. Itu memang ada, itu sejarahnya Ot Siang atau Oktanum Ot Morong yang itu di hulu sungai gitu, di hulu sungai. Karena itu disebut dengan Ot, nah, seperti itu. Habis yang kedua, senjata mandau ini memang mempunyai kesiap yang sangat bisa terbang, bisa terbang. Tapi itu tidak semua mandau. Ada mandau yang dipuja, ada mandau yang memang mempunyai kekuatan magic itu karena dari spirit natural itu dari masing-masing orang yang mempunyai kekuatan tersebut. Karena tidak semua orang Dayak adalah mempunyai kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan magic. Iya, putus-putus semua. Panjang 1 meter mandau. Bisa kepek-kepek terbang. Tinggi randah itu yang mencari makanan. Apabila kita panggilkan sahabat itu. Jangan sembarangan membuat mandau terbang atau apa-apa. Jangan sembarangan itu. Bukan itu. Menyesat sekali itu enggak. Tenang, apabila datang sempat seperti bot. Datang musuh-musuh yang terkuat bisa panggilkan mandau terbang atau sahabat yang mempunyai mandau.